Bekas Menteri Besar Selangor Dr. Mohamad Hirtoyo menyatakan hasrat secara terbuka bertanding kerusi Parlimen Sungai Besar pada pilihan raya umum ke-15. Beliau berkata keputusan itu dibuat bertujuan mengembalikan semula kerusi berkenaan kepada UMNO. Bekas ADUN Sungai Panjang itu yakin dengan penerimaan dan sokongan kuat penduduk tempatan kepadanya. Kerusi Parlimen Sungai Besar ketika ini disandang Wakil Rakyat Bersatu, Muslimin Yahya, yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi selepas menang dengan majoriti 714 undi. Mengulas spekulasi Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz yang disebut-sebut akan bertanding di Sungai Besar, Khair berkata, perkara berkenaan terserah kepada pimpinan parti untuk menilai.